Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama sahabat? Muhammad Zain. Ya, saudara Muhammad. Tanya ni takut terbawa politik tidak, ya? Iya. Hukum wujud adalah hukum Allah. Iya, betul. Sesiapa yang tidak mempercayai kemampuannya untuk dilaksanakan, iya, adakah dia melanggar perintah Allah atau bagaimana? Soalan ini ada kalanya dikaitkan dengan firman Allah, "Aman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Itulah kebiasaannya, betul kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafirlah dia. Tetapi ayat ini sendiri ditafsirkan oleh Allah dalam surah yang sama, surah Al-Maidah, "Aman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Dan di ayat yang lain, "zalimun." Untuk memahami Al-Quran, kita tidak boleh tafsir pakai akal kita sendiri. Sehingga dalam satu hadis, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'aduhu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, dengan pendapatnya sendiri, maka bersedialah satu bangku daripada api neraka. Yang layak menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Rupa bayan. Setelah Rasulullah SAW adalah pewarisnya, yakni ulama. Ulama yang paling dekat kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat seperti dikatakan Khalifatul Tafsir Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Kenali Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud mengatakan, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau dia tidak percaya, seperti tidak percayanya hari kiamat dan hari pembalasan ataupun yaumul hisab, maka dia kafir mutlak. Bermakna kalau anda percaya bahawa hukum Allah ini wajib, seperti percayanya hari kiamat dan hari pembalasan, maka iman anda selamat. Yang kedua, apakah anda dapat melakukannya? Selagi kita mengatakan wajib, kalau kita tak dapat melakukannya, kalau tidak melakukannya, maka dia zalim, bukan kafir. Kalau dia tak melakukannya ataupun dia tidak mampu melakukannya, maka dikatakan fasik. Bukan tidak mampu, ya, artinya dia yakin tetapi dia tidak melakukannya. Seperti orang sembahyang. Sembahyang itu wajib. Selagi dia mengatakan sembahyang wajib, kalau dia meninggalkan, maka kafirnya kafir yang tidak kafir. Jadi tidak kafir mutlak. Makanya kalau kita tanyakan kepada siapapun di depan saya, apakah berhukum dengan Allah itu wajib? Memang wajib. Kalau dia tidak mampu, dia terlepas. Tapi kalau dia tak mampu, dikatakan tidak wajib, baru dia kafir. Selagi dia mengatakan wajib tetapi dia tidak mampu, itu tidak dikatakan kafir. Selagi dia katakan wajib tetapi tidak melakukan, kita tidak boleh katakan dia kafir. Yang boleh kita katakan kafir, dia menafikan langsung hukum Allah. Dia katakan tidak wajib, itu kafir. Makanya kita tidak boleh mengkafirkan bi'ainihi, cari individu. Anta kafir, tak boleh. Jadi kalau kita katakan siapakah yang dikafirkan di sini, orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah mengambil ayat ini sebagai landasan untuk mengkafirkan antaranya pemerintah. Dikatakan pemerintah kafir sebab apa? Tidak berhukum hukum Allah. Makanya khawarij atau mu'tazilah, dia ada empat tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan tauhid hakimiyah. Apa arti tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah dia yakin siapa yang tak berhukum kepada Allah, maka kafirnya mutlak, seperti orang melakukan kesyirikan, kekal dalam neraka. Ini bermakna menambah satu tauhid lagi. Itu tidak ada tauhid hakimiyah. Jadi saya minta kepada yang dengar rakaman ni ataupun sahabat-sahabat muslimin dan muslimah yang diberikan Allah, awas, ya, mengkafirkan orang yang belum boleh kita kafirkan, kekafiran itu akan terpantul kepada si penduduk. Maka jangan kafirkan dulu. Kita serahkan kepada Allah dan kita doakan dia supaya dapat melaksanakan hukum Allah. Tetapi kita mengkafirkan langsung, sipulan kafir, itu tidak boleh. Itu bukan kerja kita. Kita bukan jamaah takfir. Kita bukan jamaah tafsik. Kita bukan jamaah tabdi'. Kita bukan jamaah tadlil. Kita jamaah ahli sunnah wal jamaah salaf. Kerja kita adalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kerja kita kecuali kita menyampaikan dengan mubin, dengan tabayun, dengan hujjah, ikamatul hujjah. Menghukum bukan kerja kita. Ya, jangan hukum sembarangan.
kita takut besok di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita hukum dia kafir, sedangkan belum kafir, kafiran akan terpantul kepada kita, bahaya ni. Jadi sahabat, itu yang mampu saya jawab. Kalau kurang faham, tanyakan lagi. Ini ada soalan.